Kalau diajukan soalan, bolehkah kita bertahan atau mampu bekerja berjam-jam atau berminggu-minggu dalam asap tebal dan berjerebu serta bahang sinaran terik matahari waktu kemuncak antara pukul 12.30 hari sehingga pukul 3 petang setiap hari? Mungkin ada yang berkerut dahi memikirkan keperitan dan cabarannya atau mengusulkan pelbagai idea atau alternatif bagi mengurangkan kesan kepada fenomena itu. Tapi bagi anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, bertugas dalam situasi sebegitu seumpama asam garam dan rutin kehidupan mereka. Saya yang berpeluang melihat sendiri operasi memadamkan kebakaran hutan paya gambut di Lembah Bidung Setiu cukup kagum kentalnya semangat anggota bomba kita. Operasi bermula ketika matahari terbit sehingga ke matahari terbenam di ufuk barat. Mereka memerah keringat, bermandikan peluh, melaksanakan amanah yang terpikul di bahu masing-masing. Kawasan hutan paya bakau yang terbakar bukan kecil, kira-kira 300 hektar, sudah tentu satu cabaran yang cukup getir ketika suhu panas menjangkau 39 hingga 42 darjah Celsius. Lalu untuk mengawal apinya dan terus merebak, kawasan baru merupakan situasi yang paling mencabar. Biarpun hanya mempunyai kekuatan anggota bomba sekitar 100 orang untuk melaksanakan operasi yang besar, tetapi kegigihan mereka cukup luar biasa. Ini dapat disaksikan dalam beberapa kumpulan yang terpaksa memindahkan beberapa buah pam yang berat setiap satu pam antara 90 hingga 110 kilogram yang bukan sekali, malah berkali-kali dalam sehari bagi menghalang api daripada merebak dan boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Sudah tentu tanggungjawab ini tidak terlarat untuk digalas oleh seorang anggota. Lalu kita boleh saksikan antara 7 hingga 10 anggota bagi memindahkan sesatu pam berkapasiti besar ini. Di kawasan ini terdapat banyak halangan seperti alur air, parit, anak sungai dan sebagainya yang memerlukan mereka bekerja keras menyediakan seperti pelampung yang dikenali sebagai puntun bagi melepasinya. Mereka perlu bertindak pantas memindahkan peralatan itu kerana bahang cuaca panas menyebabkan api mudah merebak dengan cepat dan mereka tidak berdaya untuk memadamkan kebakaran itu. Biarpun terpaksa mengangkat peralatan yang berat, tetapi itu satu rutin ketika memadamkan api di kawasan tanah paya gambut yang kedudukannya terpaksa berubah-ubah mengikut arah tiupan angin. Dalam asap tebal dan berjerbu, mereka melakukan pancutan air yang kadang-kadang sehingga ada kedudukan anggota itu hilang dari pandangan buat beberapa ketika. Sukar untuk digambarkan bagaimana kekuatan mental dan fizikal yang mereka ada ketika itu yang terpaksa melalui keadaan mencabar dan mungkin pada kita akan mengalami kesukaran untuk bernafas dan sebagainya. Pada masa yang sama, ketika anggota bertukus lumus memadamkan kebakaran di tanah paya gambut di Lembah Bidung, berlaku pula kebakaran dalam kawasan tanah gambut yang agak besar juga di kampung Anak Ikan Desun. Waktu yang paling mencabar tu daripada pukul 12 sehingga pukul 3 petang ni memang dengan angin yang kuatnya, dengan kemerebakan apinya akan berlaku pada masa itu dan juga asap dan juga panas. Tapi yang saya nak cakapnya memang itu dah asam garam kita sebagai seorang bila seorang anggota dan juga bomba lah kata. Keadaan lebih mencabar, lebih-lebih lagi tanah paya gambut yang ada risiko tanah jerus yang dikatakan dalamnya boleh mencecah sehingga 3 meter. Belum lagi kehadiran hidupan liar yang tidak diundang seperti ular tedung sela atau serangga berbisa di lipan tanah dan tebuan yang jika terkena patukan atau sengatannya boleh membahayakan mereka. Kalau saya kata untuk risiko binatang buas tu saya rasa tak adalah. Tapi risiko untuk binatang berbisa macam tedung sela, ular tedung tu, senduk tu ada. Sebab daripada operasi yang kita buat ni memang kita ada terjumpa bangkai ular yang telah matilah maksudnya. Terbakar. Kita ada jumpa. Tetapi cabaran itu tidak langsung mematahkan semangat anggota bomba ini, lebih-lebih lagi apabila melihat mereka bersama bekerja dalam satu pasukan. Contohnya memikul hos dari satu sektor ke satu sektor. Setiap hos itu panjangnya 30 meter dan berat pula 15 kilogram yang perlu dikendalikan dengan cepat dan tangkas bagi memastikan semburan air itu dapat dihalakan ke lokasi punca api. Mereka seperti tidak kisah kadar fizikal dan diri sendiri, umpamanya muka yang seperti kehitam-hitaman kerana terkena asap dan jerbu hampir setiap hari, manakala pakaian serta kasut yang dipakai pula basah kuyup dipenuhi lumpur. Apa yang kita lihat ini seumpama seperti operasi anggota pasukan keselamatan kita yang menjalankan tugas di perbatasan negara ataupun di hutan belantara. Cuma anggota bomba ini tidak memikul senjata. Memang amat susahlah untuk kita padam sepenuhnya. Jadi kita sebagai anggota bomba cuba memadamkan dengan sedaya upaya kami semua dan juga
sehingga padam sebenarnya lah, insyaAllah lah. Walaupun cuaca panas, terik macam sekali pun. Suhu darjah dia berapa dah? Oh, suhu sangat-sangat lah panas. Tapi misi ni mesti lah. Misi ni mesti dia lah. Operasi ni mesti dia lah. Operasi ni mesti dilaksanakan. Supaya ialah untuk semua orang awang, untuk asap apa semua orang, kebun. Dengan niat kita untuk membantu orang kampung ni, dengan tugas kita, kita harum juga walaupun kita sendiri sesak nafas apa. Tapi kita pada letih tak mamak apa dah. Oh, memang letih tu tak boleh nak katalah, tapi memang semangatnya kita nak menolong orang kampung apa. Dengan tugas yang diamanahkan, saya gegahi juga untuk menolong orang ramai. Anggota bomba kita waktu ini tidak ada masa untuk memikirkan soal keselesaan. Contohnya ketika mengisi perut, menjamah makanan atau meneguk air penghilang dahaga, hanya berbumbungkan langit yang dibayangi belukar dan beralaskan tanah. Walau apapun keadaan di kawasan operasi, tanggungjawab wajib menunaikan solat tidak pernah diabaikan. Naisob untuk Selamat Pagi Malaysia. Anda mundur, anak wakat, anda.